Arbani sih waktu itu dia sempet kayak gimana gitu terus dia manjat manjat pohon. Astagfirullahalazim. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di kantornya Low Pictures bareng sama cast dari Togu. Yeay! Hai semuanya, aku Yasmin Aper. Aku berperan sebagai Ainun di film Togut. Hai, saya Arbani Yasis, berperan sebagai Bagas di film Togut. Dan aku Hana Saraswati, berperan sebagai Ajeng di film Togut. Ini ada pertanyaan pertama yang penting banget, Bu Yasmin ya. Bagaimana reaksi pertama kamu saat melihat kamu dengan wajah hantu? Oh, reaksi pertama aku seneng. Kenapa? Iya, aku seneng soalnya aku jarang banget dapat peran yang mengharuskan menjadi kayak serem gitu. Jadi pertama kali di make up-in itu fun banget, tapi sekalian deg-degan soalnya pertama kali tes makeup aku dipasang soft lens yang besar banget warna hitam, terus itu kayak ngisi seluruh mata dan itu sakit banget. Jadi aku deg-degan karena aku tahu syuting pasti bakalan lama kan gunain si soft lensnya itu. Iya, aku suka soalnya itu kayaknya impian anak kecil waktu Halloween menjadi sosok yang sangat seram gitu. Iya. tapi emang serem sih kalau jadi. Iya, jadi waktu di make up-in kayak aduh adanya dulu aku bisa Halloween kayak gini ya, kayak trick or treat ke tetangga-tetangga. Seru banget pasti. Berarti kamu nanti hire aja makeup artist-nya buat kalau Halloween kamu makeup kayak gitu lagi. Kayaknya kayak gitu sih. Ntar kalau Halloween terinspirasi dari film sendiri jadi Ainun. Suka. Bagus sih, bagus. Kalau kalian reaksinya pertama kali lihat Yasmin dengan versi yang berbeda gimana? Serem banget. Arbani jatuh cinta sih kemarin. Enggak dong. Serem banget. Udah gitu iseng nih anak mau apa, kamu mau nakutin si Keanu? Yes. Aku takut Keanunya trauma. Tapi takut beneran Keanunya? Takut. Keanu, Kak Icis, aku takut beneran. Karena matanya hitam semua, terus giginya hitam juga ya. Itu abis makan arang atau gimana? Emang arang nggak? Oh bener arang. Charcoal tuh arang ya? Iya arang bener. Iya beneran, emang arang beneran. Oh, aku kira bubuk kopi. Bukan dong. Ini bubuk kopi coklat gitu sih. Tapi itu nyaman nggak? Maksudnya kan itu lumayan berjam-jam ya? Nyaman banget. Enggak. Dia pernah tidur di lokasi pakai makeup. Gila sih. Ini berapa? 6 jam ya? 6 jam. 6 jam di lokasi pakai makeup tidur. Kalau orang enggak ngeh masuk kayak langsung. Dan dia bisa tidur. Tapi bisa lihat enggak sih pakai soft lens itu? Bisa, tapi karena bagian pupils-nya kecil banget, jadi agak buram sedikit sih. Dan itu berjam-jam selama berhari-hari juga. Yes. Menarik sekali. Nanti kita akan mengulas lebih jauh lagi bagaimana effortnya Yasmin jadi hantu. Asik. Tapi kita pengen tahu dulu dong apa sih yang menarik dari karakter masing-masing. Tapi akhirnya kalian juga tertarik nih buat bisa masuk ke project ini. Dari siapa? Dari aku ya. Boleh. Yang menarik dari karakter aku itu perubahan drastis emosinya Ainun sih. Dia adalah perempuan yang sangat sopan, loving, friendly di pesantren. Tapi saat dia ke padepokannya Abah, itu dia menjadi sosok yang cuek, terus selfish. Terus juga ada beberapa scene di mana Ainun tuh dari menjadi Ainun dalam satu shot harus berubah menjadi sosok Ainun yang berbeda gitu lah. Tapi tetap dengan wujud Ainun yang sama. Sama. Itu yang bikin kayak deg-degan sekalian. Excited juga. Iya, excited, menantang banget buat Yasmin. Kalau Arbani gimana? Bagas ini kakak santrinya Ainun sama Rini, dimana mereka nih akhirnya pergi dan emang harus ada yang nemenin, akhirnya Bagas yang nemenin gitu loh. Protektif ya. Cuman yang menarik dari Bagas itu, Bagas sebagai penolongnya lah ya ibaratnya. Ngejagain Rini dan Ainun. Yes. Kalau aku sendiri yang bikin aku tertarik memerankan Ajeng adalah Ajeng ini ternyata dari awal sampai akhir tuh kok perempuan ini misterius banget ya. Dan tampilannya kan dia hamil besar. Dan suka gak suka, mau gak mau, hamil besar tuh adalah impian bagi hampir semua perempuan gitu kan. Jadi kayak, oh aku bisa ngerasa ini ngaca-ngaca dengan perut yang gede gitu. Waktu tes makeup juga aku udah ngerasa, cocok ya, ada gitu loh. Kayak lucu ya, gemes. Waduh. Iya kan, gemes, Justin. Aku suka. Salah. Takut. Cuma ya mungkin physically Ajeng gitu, terus script wise banyak banget bagian dari Ajeng yang harus ditwist gitu. Dari akunya sendiri dalam memerankannya. Kan jadi orang hamil, beberapa aktor yang pernah gue wawancara itu mereka juga cukup
lama lah untuk bisa ngedalamin, karena kan gesturnya terus kayak berat kan itu pasti pakai apa gitu, gimana kamu dalam berapa lama gitu? Berapa lama sih, nggak terlalu lama waktu itu aku ngedalaminnya. Kita reading tuh sekitar 2-3 minggu ya, 2-3 minggu. Agak susah sih sebenarnya buat aku karena aku sendiri belum pernah hamil, nggak tahu orang hamil tuh kayak apa gitu kan. Akhirnya aku riset, setelah riset aku dibantuin juga sama Ricis karena Ricis sudah punya anak. Jadi aku banyak banget dapat input dari Ricis, dan ternyata proses syutingnya juga gak sesusah itu karena kan aku pakai perut yang super besar dan super berat, dan mobilitas aku terbatas, tanpa aku buat-buat pun emang udah terbatas gitu, udah susah gitu. Dan aku lebih sering pakai perut itu di lokasi gitu, maksudnya kayak lagi break beberapa jam tuh gak aku lepas gitu, biar aku tetap ngerasain kalau ini tuh capek dan begah gitu. Pas reading dipakai juga perutnya enggak? Enggak. Belum ada waktu itu perutnya soalnya. Ada. Itu ceritanya 9 bulan atau berapa bulan? 9 bulan. Bener-bener tinggal brojol aja tuh anak. Tinggal brojol. Hitung hari ya. Tinggal lahiran. Tapi sesar. Apa normal? Oh, pakai bidan tiup-tiup ya? Kak. Oh, iya, yang di kolam bukan sih? Iya benar. Hu gitu. Terus katanya ada adegan juga kan kamu kayak fighting lah, tapi tetap dengan kondisi kayak gitu, itu challenge-nya. Itu sih yang menarik parah gitu, karena pas aku baca naskahnya gimana caranya nih gue akan guling-gulingan, gue akan lari-lari dengan perut yang segede gitu. Dan waktu kita syuting adegan yang super berat itu, kita lokasinya di ladang jagung dan kita syuting di bulan Desember. November. Dan November tuh lagi musim hujan, jadi kita perangnya sama hujan gitu. Jadi kita harus bener-bener efisiensi waktu supaya schedule-nya bisa aman gitu sampai berarti akhir. Berarti kayak becek-becekan juga, terus kayak... Yoi, wow. Luar biasa. Jadi emang worth it untuk ditonton karena kalian effort-nya juga besar buat film ini. Worth it. Nah, buat Arbani nih, sebenarnya kan ini film horor pertama kamu. Yeah. Apa sih pertimbangan kamu akhirnya, oke nih takut jadi perdana aku karena gitu? Waktu ditawarin, aku langsung dikasih skripnya. Baca semuanya full, aku baca, dan ini memang ceritanya bagus. Menarik, ya udah makanya aku ambil, aku tertarik. Apa hal pertama yang kamu rasain pas pertama kali syuting horor nih? Berasanya tuh set, terus cara mainnya kan, kita kan pasti syuting tuh kan lompat-lompat scene ya. Moodnya emang harus kita dijagain, tahu, ya? Kita ngejaga, terus juga skala emosinya juga kita harus tahu, terus juga waktu syuting juga lebih rushing ya, emosionalnya tuh harus lebih dikeluarin gitu. Jadi seru banget sih, terlebih setnya sih yang benar-benar kadang kan ngerasain kayak ini gue bisa beneran takut nggak ya, ngerasain nggak ya. Dan pas nyampe di setnya juga mendukung, jadinya ya dapat. Terlebih pas waktu itu Ainun juga tanpa editan apa segala macam, make upnya juga udah serem, jadi ngebantu banget. Syutingnya juga jadi malam terus? Shootingnya, atau iya. Ada yang di kebanyakan kita malam terus ya? Malam. Karena di outdoor ya banyakannya? Semi outdoor. Once kita syutingnya outdoor, itu kebanyakan malam. Kapok enggak? Oh, kapok enggak sih? Kapok enggak sih, tapi kalau horor pasti aku mau ngeliat ceritanya gitu. Iya, lebih milih-milih ya. Aku emang anak horor. Anak horor. Aku emang anak horor. Anak horor. Mungkin yang perlu disiapin lebih besar dibanding syuting drama cuma fisik aja sih, karena kita syutingnya kadang-kadang dibalik jam tidurnya. Pagi sampai sore kita tidur, sore sampai subuh kita syuting gitu aja sih. Tapi itu Mas Bobby udah bilang dari awal sih, dia bilang kayaknya kan aku sama Bani, dia bilang Yasmin, Bani, kalian kan belum pernah horor. Jadi nanti ini tuh bakal lumayan beda dari drama karena di sini emosi yang kalian tunjukin itu harus lebih lebay daripada drama. Yeah, lebih dikeluarin gitu. Lebih dikasih lihat. Jadi yang biasanya takut mungkin cuman kelihatan 40%, di sini harus 90% ditunjukin gitu. Kalau buat kalian masing-masing, emosi apa yang paling sering harus kalian eksplor? Ketakutan dan penasaran ya sih. Kalau bagus ya. Penasaran, ketakutan sama menakutkan. Gimana ya? Level menakutkannya harus ketakutan itu menurut aku salah satu emosi yang paling susah untuk ditunjukin sih. Kayak ketakutan adalah emosi yang menurut aku ya can go so wrong and can look so fake gitu. Yeah. Itu susahnya horror tuh, itu menurut aku. Kalau Hana misteriusnya apa? Misterius? Ajeng tuh banyak diemnya gitu. Tapi yang paling susah buat aku adalah menyamakan pola pikir aku sama Ajeng.
Karena Ajeng nih kan ibu-ibu banget lah gitu. Protektif, sayang, keluarga segala macam. Kadang-kadang tuh mindset aku sama mindset Ajeng kayak, kenapa ya Ajeng bisa sampai mikir ini. Seperti ini? Kenapa dia harus melakukan ini? Kenapa dia gak ambil jalan lain yang kayak lebih, kayaknya lebih gampang dikerjain gitu. Tapi kayak enggak gitu. Ajeng lebih memilih untuk tempur gitu loh. Mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya ya itu mungkin kayak ngegali-gali emosi, menyamakan pola pikir aja sih. Di film kan di trailer tuh kayak ada lokasinya tuh kayak bukit-bukit, itu beneran kayak gitu? Dan ada challenge sendiri nggak sih syuting di tempat yang sangat alam, hutan, gelap gitu juga? Itu bukan bukit by the way kak, itu gua. Bukan. Oh itu gua? Gua. Tapi gua lebih ke aja. Kita lebih ke explore yang di guanya itu sih. Oh di dalamnya. Sebenarnya, dalamnya. Mungkin yang di trailer itu yang awal perbukitan. Betul. Itu ya. Perbukitan itu kita cuman scene traveling. Oh itu scene traveling. Jadi scene mobilnya doang menuju ke padepokannya Abah. Gitu. Tapi kita mostly setnya di padepokan, pesantren, goa, terus ladang jagung. Itu semua di Jogja. Semuanya di Jogja, dan sekitaran dan sekitarnya. Ada challenge gak sih syuting di tempat yang sangat alam gitu? Kalau buat nih dalam goa. Iya, kalau buat aku ini si nyamuk sih. Nyamuk. Nyamuk iya. Itu tuh iya mengganggu dan itu challenge sih. Karena gatal-gatal dan lain-lain. Dan gak cuma nyamuk sih, maksudnya kalau di alam kan serangganya lucu-lucu ya. Ada yang lain. Apalagi ladang jagung waktu kacau, itu. Kacau, kacau. Jadi iya. Karena ladang serangga. Jagung tuh kalau kita belum muncul, kita ngumpet dulu tuh di dalam si ladangnya. Iya, di antara itunya. Iya. Lecet-lecet juga katanya Hana? Gak lecet-lecet kak, aku lebih ke bentol-bentol karena banyak serangga itu dia. Dan aku nggak cuma nyamuk ya? Iya. Kalau nyamuk kan kita masih kenal, masih lucu gitu. Bentolnya paling garuk dikit. Ngerinya tuh ular. Bener. Sebenarnya. Ada tapi untung nggak ada sih kita. Iya. Gak tapi ngerinya tuh ular. Apalagi kita syutingnya malam ya kan? Sama yang susah buat aku tuh kan mostly barefoot ya, nggak pakai sepatu dan nggak pakai apapun. Jadi aku kayak ngerasain. Terus aku tuh kayak full darah dan kotoran gitu kan? Iya jadi. Waktu jalan di ladang jagung tuh kayak nempel-nempel gitu, iya. Terus kayak gores-gores, itu Jessie. Oh kamu yang malah yang lecet-lecet dikit? Lumayan, apalagi di kaki aku tuh waktu syuting tuh diselip-selipin darah, terus kuku aku jadi kotor. Gitu-gitu, pusing banget deh. Tiap malam harus keramas karena banyak kopi dan darah yang nyangkut, terus lepas soft lens. Belum sebelumnya diitemin dulu. Oh iya, belum apa namanya, aku tuh di sini kulitnya digelapin. Jadi kayak badan aku semuanya ya gitu deh pokoknya. Sebenarnya waktu syuting Ainun ini aku bersih banget sih. Mandinya tuh bersih banget sih. Enggak pakai stand kamu? Enggak, kita semua enggak ada yang pakai stand. Serius? Iya. Fighting beneran fighting. Iya, Hana hamil dia fighting sendiri. Wow. Fighting ya. Iya. Ada enggak momen paling memorable pas kalian syuting ini? Cateringnya. Nasi boxnya enak banget selama di Jogja enggak bohong. Jujur iya lagi. Iya kan? Catering gak sadar ya? Masa sih? Lah? Kayak aku tuh biasanya kalau buka catering kan kayak oke main course gitu kan. Kalau kemarin di Jogja tuh kayak buka ada lauknya main course. Lauknya dua lagi. Main course, ada kerupuknya gitu. Sama ada dessertnya. Kayak, oh kerupuknya enak banget sih. Kerupuknya top. Kayak kalau mau cateringnya boleh hubungin ke sini ya. Apalagi kalau harapannya apa harapannya? Syuting di Padepokan sih. Karena itu kita satu scene yang lama banget itu loh, 5 jam apa 6 jam itu. Dari jam 12 malam apa 11 malam sampai baru-baru wrap itu jam subuh, azan subuh. Azan subuh. Oh, azan subuh. Iya yang semua final. Ketemu, finale. Yang paling memorable buat aku mungkin diizinkan teriak kali ya. Jadi boleh teriak sekencang-kencangnya tanpa ada yang kayak terus diam. Iya, jadi ada seru-serunya itu sih jadi Ainun. Tapi ujung-ujungnya sakit tenggorokan efeknya. Tapi katanya kamu juga ngerayain ulang tahun di sana dengan make up serem itu. Waktu yang ulang tahun sih enggak serem sih make up. Oh, enggak. Jadi Ainun biasa. Oh, Ainun biasa. Itu kan yang menyenangkannya. Kalau horor ada enggak? Karena kan Arbani sama Yasmin sempet kayak penelusuran main games juga gelap-gelapan. Oh itu yang mau nyari kartu. Arbani sih waktu itu dia sempet kayak gimana gitu terus dia manjat. Yang mana? Kamu manjat pohon inget gak? Manjat pohon? Enggak, aku. Lazim. Gak ada, salah. Dipikirin lagi kayak, hah emang? Iya, maksudnya. Gue pernah ya?
Oh enggak, jadi itu sebenarnya kita dikasih challenge gitu sama tim Leo ya. Kita dikasih challenge gitu. Berani enggak kita bikin konten kayak jejak penelusuran gitulah. Dikasih games untuk kita ngumpulin kartu. Ada berapa kartu waktu itu ya? 6. Tiga-tiga berarti kalau enggak salah. Aku 4 6, apa 4? 4 kayaknya ya. Kalian 4, pada 3 ya? Aku 3 sih. Iya, kalian pada 3, aku 4. Aku dilebihin 1, curang banget ya. Ya udah kita tapi sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Cuman Ibu Ajeng aja sama Keanu. Nah, Keanu tuh lucu banget gitu. Parah banget. Kan aku lihat videonya, kamu belum sempat lihat. Belum lihat. Wah, dia lucu banget sumpah. Dia apa-apa ditakutin sama dia. Lucu banget. Iya. Terus komen ya. Apa tuh gitu. Iya. Ibu duluan. Aku nonton yang Arbani jawab pertanyaan terus sama yang nyari kartu itu sebentar, tapi gak ada Keanu-nya. Belum keluar kali yang Keanu. Soalnya kita dipisah-pisah semua. Oh gitu. Kita pisah-pisah semua. Aku sendiri, Yasmin sendiri. Ricis enggak ya? Ricis enggak berani ya? Ricis takut banget ya. Iya, dia enggak berani. Terus Ibu Ajeng, Hana sama ini. Sama Keanu. Nah, Keanu-nya lucu banget. Lucu banget. Dan sejujurnya aku tuh penakut banget juga. Parah. Terus nih anak-anak gue nih penakut juga gitu. Terus kayak hal-hal yang harusnya menurut gue gak usah takut tuh. Gara-gara dia takut, gue ikutan takut. Bu, ibu masuk ke situ aja, Bu. Ibu ambil kartunya di samping sumur. Bu, yang disuruh ngambil samping sumur. Kayak, iya. Tapi kan kamu ibu aku, katanya. Kalau Yasmin katanya bertiga juga? Apa sendiri? Oh enggak, aku sendiri. Sendiri. Kalau dari teasernya sih kamu seperti panik ya? Aduh kak, jangan kak gitu. Tapi itu memang kita gelap-gelapan beneran itu lampunya cuma dari... Itu di lokasi apa ada satu bagian yang kayak... Jadi kalau Ricis tuh kalau nggak salah di hutan deh dia. Ricis nggak... Ricis nggak jalan. Dia nggak jadi. Ya di hutan siapa dong? Aku. Oh kamu. Kalau aku di sebelah lokasi. Oh, okay. Sama ini juga sebelah lokasi. Sebelah lokasi. Itu gelap. Gelap banget. Nggak ada lampu sama sekali. Nyari lampunya kaki. Cuma dari lampu kamera doang, kecil. Kayak flash aja iya. Gitu. Iya. Ambil dari situ. Panik sih, aku juga sih. Panik. Kita nggak boleh ngeluarin HP kayak yang nge-flash. Center gitu. Oh, nggak boleh. Berarti temenin sendiri sama kameramen doang, berdua? Berdua. Katanya di hotel malah yang serem. Enggak. Itu Ricis sih. Ricis. Oh, Ricis. Ya tapi di hotel, kamu nggak denger ya? Di hotel tuh gue denger kayak suara begini-gini gitu loh. Garuk-garuk dari garuk. Tembok. Kan kamar sebelah aku tuh ini kamar kosong. Kucing kali kucing. Ya kali kucing. Kalau kamu asli penakut juga ya Yasmin? Sebenarnya aku kalau sama pemberani aku jadi ikut berani, tapi kalau sama penakut aku jadi ikut penakut. Oh tergantung sekeliling berarti. Jadi kalau orang-orang pada berani semua aku nggak overthinking, tapi kalau udah ada yang mulai kayak aduh jadi gimana nih aduh mancing, ikut. Kalau kamu gimana? Biasa aja. Allah. Laki ya. Banget. Laki banget sih. Orang banyak takut. Enggak ya. Tapi fun fact, gue nggak pernah masuk rumah hantu. Iya makanya itu juga kamu bilang gitu. Why sih? Kenapa lo nggak pernah masuk? Takut. Gue tuh kalau kaget mukul. Oh. Takutnya ntar kaget orangnya kepukul. Iya, tapi pernah masuk yang itu tuh apa sih yang iya mencari teka-teki. Aduh lupa lagi namanya Pandora. Apa? Kayak Pandora gitu pernah sekali masuk. Biasa aja. Wah hebat. Ada juga yang itu zombie-zombian juga ada yang beneran. Oh iya, gue pengen itu, gue pengen ke situ. Yang ada orangnya kan, orangnya ala-ala nembak-nembak gitu. Iya. Tapi mereka kan nggak boleh nyentuh kita kan? Iya nggak boleh. Ada jarak amannya gitu. Terus dikagetin juga. Yang masuk ke train gitu-gitu ya? Iya. Ada juga tuh. Kamu udah kelar ya? Lumayan itu kayak 4 station gitu. Berapa jam in total kamu ngerjain itu? 2. No. Sejam. Oh sejam. 45 minutes lah. Tapi itu capek banget loh. Iya pasti lah. Capek 45 kamu... minutes of full cardio soalnya. Oh iya, nice. Lari-lari terus ya. Dan itu ramean gitu kan? Maksudnya gak kamu misalnya gak berdua gitu. Terus kamu dikejarnya ramean. Jadi paniknya tuh kayak... Iya. Itu ketahuan sih temen sejati yang mana. Iya lagi baru. Kemarin kayak, soalnya kemarin tuh aku ketakutan banget kan. Terus ada temen aku namanya Cincang. Cincang kayak, Yasin, ayo. Gitu. Terus gue lari, gue dorong Cincang. Cincang kayak, terus dia kayak gini. Orang-orang, lihat lah. Terus Cincang langsung kayak, mikirin diri sendiri. Yasmin, ntar kalau ada zombie apocalypse, aku tidak akan pernah sama kamu. Gue kayak, Cincang maaf banget, gue panik. Yang mau bikin rumah hantu lagi ya, tolong bikin kita mau datang ya. Iya. Ramean. Ayo guys, undang. Boleh. Tapi undang Benny ntar ditocok. Jangan ditampol, tapi. Ya, tangan gue diikat nanti. Oh iya. Apa hal yang ada di Togut yang bikin orang tuh wajib banget nonton?
kedekatan ceritanya dengan masyarakat luas. Yes. Itu sih. Relatable ya? Relatable banget. Kalau aku sebagai pengingat bahwa kita jangan pernah sampai melakukan yang namanya togut. Bagus-bagus. Aku jadi kayak, belum mikir kalau kayak gini aja lo pernah duluan ya. Gue ceritaan yang terakhir. Gak mau aku pake. Ya, parah. Kalau dari aku, kenapa harus nonton Togut? Soalnya kalian ngelihat Yasmin yang sangat berbeda di sini. Iya. Iya. Oke, ajakin buat nonton tanggal berapa di 21? Hai semuanya, jangan lupa untuk nonton film Togut ya, tanggal 29 Agustus di seluruh bioskop di Indonesia gitu. Yeay. Jangan lupa kontak kita ya. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.